Yes, DJ. Silviano akan membuktikan ke manajemen Bali United, tentu, hey, Pak Yabes, kamu tentu... ini hal yang tidak tepat. Kamu keliru. Ya, ya, melepas saya. Melepas saya. Kesempatan saya untuk mencetak gol dan mempermalukan Bali United, bisa aja terjadi. Iya, bisa aja. Tuh. Ya, skor tentu akan berimbang. Kalaupun menang, salah satu tim tipis. Bisa Bali United, bisa Remo. Bisa Remo. Ya. Ada yang punya prediksi kalau, lain? Kalau saya punya prediksi, saya ya. Ini kembali ke dukun lagi. Ini beliau udah memprediksi, saya juga memprediksi. Kalau saya Arema seri karena Coach Milo harus ambil poin di sini. Betul. Sama Arema menang 1-0. Karena apa? Silvano secara tegas memberitahu kepada teman-teman di Malang, media di Malang, di Dipta tuh saya sudah mencetak banyak gol dan saya tidak tahu jumlahnya berapa. Saya tahu mencetak gol dari sisi kiri, kanan ataupun betul tengah. Itu nah, Silvano segala posisi ya. Segala posisi. Dipta sangat bersahabat dengan dia, rumah kedua bagi dia. Dan betul-betul hatinya udah di sini. Artur dan Cunhal. Artur kunyah juga lagi bagus-bagusnya. Dua wingback-nya Agi Munawar sama Alfian. Alfian lagi bagus-bagusnya. Tentu bukan hal mudah, bukan pekerjaan mudah buat lini depan untuk obrak-abrik lini pertahanan Bali United. Berarti, untuk Arema Malang. Berarti udah bisa diprediksi bahwa betul, berat, sulit menang. Sulit, sulit. Menang di sini Om Yan juga prediksinya seri ataupun menang antara kedua tim tipis. Saya prediksi ya seri, tapi saya menang tipis itu Arema kalau saya. Ya. Saya tidak menjagokan Bali United menang di sini kalau, ya, kalau saya. Itu prediksi saya. Om Yan kan prediksi, kayaknya prediksi seri, Arema menang tipis, Bali United menang tipis satu gol ya misalkan. Kalau menang tidak mencolok ke 2017, ya, maksud saya. Tidak 6 gol, 7 gol atau berapa gol. Ya. Sebenarnya berat. Karena kedua tim lagi bagus-bagus ya. Tentu 90 menit itu ketat main. Dari menit ke menit tidak akan menyia-nyiakan menit itu. Tentu mereka konsentrasi pemain. Tapi seandainya sampai menit-menit terakhir posisi masih 0-0 atau imbang ya, skor kacamata, ancaman dari Arema tentu bukan strikernya lagi. Amka-Amsa. Iya, itu dia. Amka bisa muncul dan Leonardo Pemau sama Pacekonya pas ada. Iya. Kami Ain muncul dari belakang ini kayak paling takut ya. Ya. Kalau dia muncul, William pasti nggak bisa tidur. Sebentar kakak, kita nikmati sunset dulu. Suasana yang begitu. Ya, penyita Rasul TV. Inilah situasi dan kondisi di atas kapal pesiar Ponti. Ini sunset, walaupun sedikit tertutup awan. Ya kakak ya, tapi sangat-sangat indah. Ya, Mas Sigit, tim live streaming kita sekaligus owner, sementara memberikan gambar yang menarik untuk para pecinta.